Sebanyak 901 rumah warga terendam luapan sungai di Kabupaten Pohuwato Gorontalo, pada Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, bencana alam ini dipicu oleh hujan deras yang terjadi sejak Sabtu. Terdapat sebanyak 2.125 warga terdampak, tersebar di 4 kecamatan yakni Kecamatan Duhiada, Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Taluditi. Saat ini BPBD Pohuwato terus memantau daerah terdampak dan melakukan pendataan. Tim SAR gabungan juga sedang memonitoring dampak bencana dan berkoordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, dan desa setempat. Sebelumnya, bencana serupa juga melanda 3 desa di Kabupaten Bone Bolango sejak Jumat lalu, akibat meluapnya air sungai karena curah hujan yang tinggi. Bencana ini mempengaruhi Desa Muarabon, Desa Moodulio, dan Desa Masiaga, dengan total 303 jiwa dari 82 kepala keluarga terdampak. Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una juga dilanda luapan sungai akibat hujan yang terus mengguyur, menyebabkan Desa Saluaba terendam. Desa Saluaba dikenal sebagai daerah yang rawan, dan hujan yang tidak berhenti membuat jalanan desa tersebut terendam air setinggi lutut orang dewasa. Masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur di Saluaba untuk mencegah bencana berulang. Hingga kini, belum ada laporan jumlah warga terdampak akibat bencana di wilayah tersebut.